Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukhlis Kalam. Selamat datang di channel saya Mukhlis Kalam. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam Trans Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukhlis Darian atau Parang Ratu Lampung Tengah Mas Bro. Hari ini kita berada di Pasar Kambing Simpang Agung Mas Bos, yang berlamakan di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini pasarnya tiap hari Senin dan hari Kamis berbarengan dengan Sri Katon Mas Bos ya. Senin dan Kamis. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 siang Mas Bos. Di sini mainnya langsung sama para petani, juga antar pedagang Mas Bos. Tuh, pedagang ini biasanya pasarnya ke Adijaya terus Mas Bos. Di sini ada Mas Bedung belanja Mas Bos. Mas Bedung belanja cari yang diri-diri Mas Bos. Kalau target saya ini babon Mas Bro. Oke, ini Mas Bos. Sebelum saya lanjut video ini, saya ingatkan bagi viewers yang ingin memesan kambing, mau kikah ataupun mau kurban online, bisa menghubungi nomor WA ataupun nomor telepon saya, ataupun mau memesan kambing melayani antar provinsi Mas Bos ya. Oke, sebelum saya lanjut jangan lupa saya minta bayar Mas Bro. Bayar pakai jempol dan subscribe alias BPJS Mas Bro. Bayar pakai jempol dan subscribe Mas Bos. Oke, di sini ada babon tadi Mas Bro. Udah datang lagi nih kawan Mas Bos. Ini babon 1550, 2 ekor 1550-an pas Mas Bos. 2 ekor dengan yang ini Mas Bos. Kita lihat yang baru datang Mas Bro. Wetok toh. Wetok. 12.50 mintanya Mas Bos. Masih dirunding. 12.50. 60-65 cm jawa randu itu Mas Bro. Masih diri. Ditawar 1 juta mintanya 12.50 Mas Bos. Pala hitam Mas Bos. Untuk model jawa randu. Jawa randu biasa, walaupun pala hitam seperti ini bukan PE Mas Bos ya. Ini jawa randu biasa. Silangan PE nya pun belum ada ini Mas Bos. Oke, di sini juga ada 1550-an nih Mas Bos. Babon laktasi 1 sampai 2 kali 65 ke 70 cm, tapi ini 65 up Mas Bos. 65 70 Mas Bro. Ini Mas Bos, yang ini udah mateng sebenarnya. Ini hamil yang ini Mas Bos. Cuman kalau kita nggak cari hamil ya. Kalau yang ini nggak hamil Mas Bro. Kalau yang ini, yang merah ini dan yang merah nggak ada tali itu memang murni hamil Mas Bos. 1550 jawa randu semua modelnya Mas Bos. 65-70 cm laktasi 1-2 kali Mas Bos. Ini 15,5 laktasi 1-2 kali Mas Bos. Sama itu 15,5 juga Mas Bos. Temui kita. Iki rego piro? Macer iki. Oh, rego piro ini? 18,5. 18,5. Ini Mas Bro, 18.50. Ini kalau dilihat gemuk bener Mas Bos. Berisi sama anjir. Ini 65-70 cm Mas Bro. Model jawa randu Mas Bro. Minta kawin tapi dia Mas Bro. Minta kawin Mas Bos. Cuman gemuk kayak majer Mas Bro ya. Kalau majer tuh masih minta kawin dia Mas Bos. Masih minta kawin cuman gak pernah jadi Mas Bos. Ikut ya sampai ya. Tuh. Oke. Okay. Kita tanya yang lain Mas Bos ya. Bawa peok. Peok iki. Oh, lanang Mas Bro. Peok itu kakinya Mas Bro. Depan tuh bengkok ke luar Mas Bro, bukan bengkok ke dalam Mas Bos. Itu harga berapa nih? Peok. Laku 11,5. Terjual 11.50 Mas Bro. Kalau ini dilihat murah Mas Bro, cuman kakinya Mas Bos ya. Ini kalau ukurannya ini ukuran 16-17an Mas Bos kalau dia normal. Karena TB 60-65 cm model rambonan Mas Bro. Gurgo iki. Iki babone sapa iki? Gurgo babone sapa iki? Apik iki babon iki. Datang lagi Mas Bro. Orang ada dol piro? Dol piro iki? Babon. Hah? Rp17.50, 17.50 Mas Bos, babon. Paling TB 70-75 cm Mas Bos. Laktasi 2-3 kali Mas Bro. Itu datang lagi Mas Bos.
Pitulas setengah. Jalur ini. Duh. Jawa Randu mas bro. 70 sentian paling mas bro. 70-75. Laktasi 2-3 kali. Itu rambonan mas bro. Kembali laptop. Bontani ini mau saya ngupain ini. Tampir deh. Tunggu mas. Ikur gue piro yung. Ikan piro mana bisa. 12.5. Oh, saya panggah harganya. Panggah saya pasaran ini. Oh, ya apa. 15 mas bro. 15.1500 mas bro, mantap nih. Ini rambon biasa mas bro. TB 65-70 cm minta 15.5. Rp15.50 yang ini Rp12.50 pas nih mas bro, kita tawar 1 juta tadi sama teman-teman belum boleh mas bos. Tiba pun rambon gini kira kok rugi rugi payu kan rugi rugi ini 14 60-65 mas bos, 1.400.000 katanya. Digemuk nih mas bos. 17.50 bro putih. Babon ini rata-rata di 15.5 mas bro mintanya semua. Tuh. 1 2 yang hitam itu 17.5, yang lain ini 15.5 semua nih. 1 2 3 4 yang merah itu 5 6 7 8 dengan yang ini mas bos. 8 babon 15.5 semua mas bro. Ini 15.5 juga mas bro. Itu 14 mintanya mas bos. Wow. Luar biasa juga babonnya mas bro harganya. Bu, babonmu bu. Siap. Dorayu, dorayu. 15 yo, 15. 15 mas bos. Kita tawar 13.50 tadi belum boleh. 15 pas. Ini 17.5. Aduh. Kayaknya di bawah 15 enggak ada hari ini mas bro. Lagi itu mas bos. Sama istrinya mas. Jadi doni di se, di doni di se. Ini cici piro? Kangen man? Acak acak motornya nggak bro? Wih kan ayu. 6.5 mas bos. Ini kakaknya mas Lukman. Terjual 6.5. Kakaknya mas Lukman ini tuh mas bos. Mantap ini mas bro. Teleponnya YouTube iki. Lah iya aku kakaknya Lukman nih wajib lepo ke YouTube ya. Oke. Okay. Kakaknya Lukman. Ini mas bos. Bayaran pun di. Nanti. Aku tapret terus rat kayak bayaran. Sisok. Elah. Nanti wedus mau ki. Mas bro. Eneng Yongko. Ini mas bos. 6.5 yang kecil ini mas bro, 650 mintanya betina mas bos, paling-paling TB 40-45 sentian. Mas bro, nggak ada target kita babon-babon, nggak ada nih mas bro, yang bagus, yang harganya ukur. Sekalipun ada harganya luar biasa nih mas bro. Itu orang tani itu mas bos yang beli. Jadi hubungan sini langsung. Ini gini bongkreng ini rego piro bro? Hah? Rego piro ini? Esotres. Esotres juga gitu. Ini gudikan mas bos. Jadi gudikan udah parah tuh mas bro. Jadi ini 6.5. Ini tadi yang jantan ini 1.150.000 masih bisa nego ini mas bos. Itu 6.5-an betina semua 3 ekor tuh. Nah babon itu minta 13.5. Yang kalau babonnya itu sebenarnya babon anak mas bro, tapi boleh dipetil mas bos. Oh, ini 60-65 cm, cuman udah laktasi sekitar 3-4 kali mas bos. Itu seperti ini saya kurang rekomendasikan karena ini terlalu kurus mas bos. Yang mana? Kalau sama anaknya berapa bah? 17.5. Betina anaknya mbak ya? Laki mbak. Anaknya jantan sebenarnya mas bos. Tapi kalau musim seperti ini kan musim hujan mas bro, gampang ngedrop barangnya mas bro. Oke. Gue tanya sopo gue sing abang gitu. Harga berapa tadi? Waduh. Hamil lah mbak ya? Enggak paling. Minta berapa nih?
13 kan? Mas bro, rampon tapi mas bos. 60-65 cm ya. Nah, itu bapak anak juga toh, Mbah? Iya, itu punya Mas Bro. Nah, Mas Bro punya Mas Karno, Mas Bos. Itu 17,5. Kita lihat yang ini. Nek sa bapone rego piro iki? Hah? Nek sa bapone rego piro? 14,5. 14,50. 14,5. Anaknya Tina, Mas Bro. Babon TB 60-65 cm, laktasi 1-2 kali, anaknya 1 betina, Mas Bos. Umur sekitar 2 bulanan, Mas Bos. Mas Bro, teman-teman udah bergegas pulang, Mas Bos. Kita dapat 1 babon, Mas Bro. Udah saya tambang, kita ancar yang merah tuh belum dikasih, Mas Bos. 15 habis, itu tak kurangin aja, nggak kurang katanya, Mas Bro. Dapat 1 udah saya tambang tuh 70 cm, itu Mas Bro, 72 ini, Mas Bos. Udah saya tali kakinya, mau tak bawa pulang dulu, Mas Bos. Oke, mungkin cukup sekian dulu hari ini. Besok kita jumpa lagi di Sulusuban, Mas Bos. Oke, tetap ikuti terus channel saya, Mas Bro, agar menyaksikan tentang pergerakan harga pasar dari kandang ke kandang. Juga saya bikin video pengiriman kemarin, tak bikinkan video juga, Mas Bos. Oke, sebelumnya salam hari dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kami lovers. Salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.